People on the world, balik lagi sama Orewa tentang Hyuga. Dan ya, informasi game yang akan datang lagi cuy ya. Ya, kali ini gue bakal ngebahas game bernama Project Reborn cuy. Ini game lumayan edan bebeledagan dengan grafis yang membuat HP kentang saya menangis pokoknya ya. Ya, ini game action RPG open world buatan Nar Game dan juga Rin, siapa gue gak tahu ya, anaknya Pak Dudung kalau gak salah. Ya, seperti yang kalian lihat, baru ada trailernya saja. Untuk dilihat dari trailernya sih udah bisa membuat HP kentang saya menjerit cuy ya. Dan ini udah pasti nanti kalau rilisnya bakalan edan banget cuy ya. Grafisnya sih ngelebih-lebih Genshin kalau menurut gua ya, secara pribadi. Dilihat-lihat cuy ya. Maksudnya tapi yang enggak tahu nanti di lapangannya ketika gamenya rilis. Dan ini masih tahap project cuy. Kemungkinannya rilisnya tahun 2023 besok. Biasa nunggu sponsor, nunggu tetek bengkak dan lainnya. Ini masih ya tahap project, masih dalam tahap pembuatan, jadi gua belum tahu informasi lebih banyak ya guys ya. Yang gua tahu cuma dari segi gameplaynya aja nih, bakalan action RPG dan open world juga, udah pasti lumayan edan bebeledagan. Untuk spesifikasi HP-nya juga belum dikasih tahu cuy ya. Dan ya kemungkinan sih kalau dilihat-lihat ya, dari standaran grafik gini Snapdragon 720-an baru bisa lah cuy ya mainin game ini, karena lihat aja tuh efek animasi skillnya. Edan banget cuy pokoknya ya. Ya, dan game ini itu nantinya seperti biasa belum ada bahasa Inggrisnya, kemungkinan sih bahasa China terlebih dahulu ya guys ya. Dan biasa untuk loginnya harus pakai ID China terlebih dahulu cuy ya. Ya, gua rasa mungkin itu aja informasi yang gua dapat. Nanti kalau ada perkembangan lainnya seperti perkembangan Gunung Kembaria Gremur yang makin membesar, gua kasih tahu kalian. Thank you banget udah nonton. Sampai jumpa di next video.